Halo teman-teman, apa kabar adik semua? Tentunya sehat ya. Tahu nggak hari ini saya mau bikin apa? Bikin minuman Rosella. Tapi salam sukses, salam sehat selalu teman-teman. Hari ini mau bikin minuman, sedikit promosi tentang produk Mitoshiba. Nah, teman-teman yang mau membeli dan memesan langsung aja ke Olivia. Ada apa aja tuh? Ada oven, rice cooker, slow cooker, mixer, CH100, CH200, semuanya ada. Yang saya pakai itu semua ada. Tinggal teleponnya Olivia ya. Oke, mau tahu hari ini resepnya? Nah, di sini resep-resepnya. Dengan dua bahan ini aja bisa jadi minuman yang sehat, vitamin C, oke. Apa itu? Bunga rosella. Ini bunga rosella ya. Kita gunting. Ini saya dikasih sama teman. Jadi mau saya apain ya, dibikin minum aja di sirup. Nanti anak-anak mau tinggal bikin ya. Ini udah kering punya, udah kering. Jadi saya mau saya cuci dulu di air. Ini 100 gram, satu bungkus ini 100 gram. Dan ini saya rebus di air 2000 mili ya. Airnya 2000 mili, saya pakai gula. Tapi gulanya yang ada yang putih aja. Bukan GMP, yang biasa 1 kilo, ini 100 gram. Nanti kita lihat membutuhkan berapa banyak gula. Ini saya rebus sampai tinggal airnya tinggal sedikit, gak usah terlalu banyak. Jadi nanti sewaktu bikin mereka bisa ini ya, bisa kasih air yang banyak sama es batu, sudah jadi minuman seger. Oke, ini kita rebus. Nanti kita rebus sampai dia airnya menyusut tinggal setengah, oke? Okay. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ya. Ini kan bunga rosella. Aslinya dia buat ada asam-asamnya gitu biar lebih enak. Jadi kita kasih pandan ini 4 lembar. Saya potong-potong sudah ya. Kita masukkan. Ini kita rebus saja sampai dia menyusut sedikit airnya. Oke, kita tunggu aja sampai menyusut. Ini airnya sudah asem. Nah, ini kan sudah saya masak, sudah menyusut tinggal setengah airnya. Airnya sudah tinggal setengah. Langsung kita angkat. Ini kita angkat begini ya. Ini tadi pada sudah saya cuci, sudah kita cuci bersih, tapi masih terdengar ya. Nah, ada pasirnya, kita matiin api. Nanti kita endapkan dulu sebentar, kasih dia ngendap, baru kita masak kasih gula. Nanti ini kita bikin manisan ya. Ini ampasnya jangan dibuang, bisa bikin manisan, bisa bikin selai, ya. Ini saya bikin manisan aja dulu karena cuma sedikit bikin manisan. Dia kok bikin selai seperti selai strawberry. Nah, ini kan sudah ngendap ya. Memang masih panas, tapi sudah ngendap. Tidak ada goyangan. Ini kena guncangan angin tornado kali ya. Kita pelan-pelan tuang, kita lihat endapannya ada pasir enggak. Oh. Nah, tunggu lihat ya. Ada pasirnya ya. Jadi pas endapannya itu pasti ada pasir. Jadi kita buang aja. Nah, ini sudah kita tuang. Sudah bersih ya. Nah. Oke, sudah bersih, nggak ada pasirnya. Kita langsung hidupin api. Masukkan ini gula, ini asam banget, jadi ini gula saya pakai 1 kilo. Karena ini gulanya juga enggak manis banget ya, karena warna putih. Kalau kita asam-asam gini aja, kita simpen juga bisa. Tapi anak-anak mana mau minum asam-asam, pasti mau tergula, sekalian aja bikin sirup. Sewaktu panas matahari bisa minum ya, memakai es batu. Ini ada 4 lembar pandan, sudah cuci bersih. Kita potong-potong aja biar dia lebih wangi.
lebih mantep. Dan biar mantep, di sini saya tambahkan sedikit garam, sedikit aja garamnya ya. Kira-kira 1 sendok teh, biar rasanya enak gitu ya. Ini kita masak sambil mendidih sampai dia agak nyusut sedikit. Ini kan airnya segini ya. Kita masak sampai menyusut sedikit biar agak kental. Ini sudah semua, sudah oke. Ini udah mulai dingin. Kita taruh langsung aja. Gak usah susah lah ya. Jadi sekalian aja deh. Kayaknya kandangnya bersih semua. Jadi kalau yang kering sama yang basah beda ya. Kalau yang basah kita langsung rebus, itu nggak usah banyak air, sedikit aja, karena dia direbus langsung dia ntar kelamaan ini terlalu lembek. Ini kita rebus pakai 2000 ml air, saya rebus udah lama setengah jam. Dia juga belum lembek karena kering. Jadi beda kering sama basah beda ya. Kalau yang basah itu kita rebusnya cuma sebentar, kalau enggak jadi bubur. Oke, di sini saya tambahkan garam dulu sedikit. 1 sendok teh. Tambahkan gula. Ini gula saya masukkan setengah kilo aja, 500 gram. Ini kan karena tinggal ampas, ya, tinggal ampas tapi masih asam. Kita cuma ngasih gulanya 500 gram dan garamnya 1 sendok teh. Ini kita biarkan. Kita lihat besok sampai berapa hari ini baru bisa jadi ya. Kita tutup aja. Nah, ini sirupnya sudah kita rebus terus. Cuman dia kalau mendidih naik ke atas, saya matiin api. Kita rebus lagi, kita mau sering aduk-aduk begini supaya nggak naik ya. Dia karena bisa terus naik, kita pakai api kecil aja. Nah, naik terus ya. Sekarang saya mau ini ya, ini sudah karena saya masak pakai api kecil aja, sudahlah ya, nggak usah terlalu nyusut banget. Ini kita ambil pandannya. Ini sudah, ini saya tuang begini ya biar kelihatan merahnya ya. Nah, ini kelihatan merahnya. Oh, dia beda ya, kalau merahnya yang masih seger dan sudah yang kering beda banyak. Kalau yang merahnya masih seger, merahnya cantik, nggak hitam begini. Oke kan, ini saya mau bikin untuk minumnya. Untuk minum gak usah terlalu banyak, nanti terlalu manis. Ini segini sudah cukup karena kita pakai es batu. Nah, teman-teman, ini saya kasih es ya. Dan kita masak tadi kasih pandan. Kalau yang baru yang seger gak usah kasih pandan, gak masalah. Itu udah pasti wangi banget. Dia gak ada wangi-wangi mataharinya. Kalau yang udah kita keringin ini kan ada wangi-wangi bau-bau matahari ya, bau-bau keringnya itu ya. Bau keringnya itu kan kurang mantep gitu ya. Kalau dapat yang basah, dapat yang seger, itu bagus banget. Dan rebusnya nggak usah gitu banyak air. 1000 mili sudah cukup untuk 2 ons setengah atau 200 gram ya. 200 gram lah. 200 gram pakai 1000 mili air sudah cukup. Jadi kita rebus sebentar aja, nggak lama-lama. Kalau dia sampai lama rebusnya, itu bunga rosellanya langsung nyonyot, langsung lembek banget karena itu kan belum dikeringin. Dan kita rebus, dia sudah matang lembut,
kita jus aja, dikeringkan, ampasnya kita jus, bikin selai. Itu cantik banget. Warnanya juga cantik, seger. Kalau yang begini, yang kering ini, nah ini yang kering ini saya bikin bikin manisan yang kering. Karena ini udah direbus gitu lama juga, dia masih keras. Masih keras ya, masih ada asemnya. Jadi ini bikin manisan kering. Dan kalau yang sudah ini, yang sudah, yang masih baru, yang masih seger, langsung aja bikin selai. Jadi dia seperti selai strawberry. Nah, ini kita buang ampasnya, kita langsung bisa simpan, ditaruh di kulkas. Taruh kulkas ya. Kalau nggak taruh kulkas juga bisa tahan, tapi kalau kita minumnya agak lama, jadi nggak gitu tahan lah ya, karena ini kan agak encer. Kalau mau kasih kental, bisa dikentelin aja, bisa tahan di suhu ruang, tahan lama. Kalau ini kan nggak tahan lama di suhu ruang, karena dia agak encer ya. Kalau agak kental, tadi 2000 ml airnya, jadi kita rebus rosellanya sampai tinggal 500 ml, tambahkan gula 1 kilo, itu bisa tahan. Ya, ini karena saya nggak sampai, masih banyak ya, masih banyak airnya, sudah saya tambahkan gula. Nggak sempet larut banget, nggak sempet terlalu kering gitu-gitu lah. Jadi sudah cukup begitu step-step dari saya ya. Kalau mau taruh di kulkas, kita masaknya masih airnya 1000 ml. 1000 ml kita langsung kasih gula, langsung masak, mendidih, angkat. Oke, okay? Kalau kita mau tahan lama, direbus dari 100 gram rosella kering dengan air 2000 ml, rebus tinggal sisakan 400 ml, baru kita tambahkan gula pasir, masak sampai dia mengental, sampai dia larut semua, mendidih, langsung kita angkat, kasih dingin. Sudah dingin baru masukkan ke botol. Oke, okay, itu tahan lama ya. Oke, okay, nah ini sekarang saya mau minum. Kita lihat dulu segernya macam mana ya. Sampai nyedotnya seperti gajah nyedot air. Panasnya matahari, tetap minum kita mau seger-seger gini ya. Ini bagus banget vitamin C-nya. Asem, masih cukup asem. Ya, masih cukup asem banget. Nah, teman-teman mau tahu resepnya hari ini, tonton sampai selesai ya. Ada video pertama dan video kedua. Oke, ditunggu yang keduanya ya, untuk itu rosella keringnya ya, manisan rosella kering. Oke. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih.